Jadi dari pantauan Polri hingga saat ini untuk pilkada di DKI Jakarta, situasi relatif aman terkendali, belum ada kejadian-kejadian menonjol, kemudian kegiatan berjalan lancar. Kami belum mendapat laporan-laporan tentang suatu hal yang sangat penting sekali. Ada memang peristiwa-peristiwa kecil saja yang mungkin karena salah paham, tapi sudah bisa diselesaikan, ditangani dengan baik. Hari ini kita akan melakukan pemantauan terus. Kekuatan masih digelar di lapangan dan kekuatan yang standby juga masih ada.